Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kali ini bareng gue Ikhwan, hari ini gue akan naik CityLink ke Banjarmasin. Ada yang spesial nih, kali ini gue mencoba sesuatu yang baru dari CityLink, yaitu sebuah layanan dining experiences. Di sini kita bisa milih makanan, dan nanti di servisnya ala-ala first class gitu. Dan di bandara ini nanti saya akan ditemenin sama asisten dari Jumpa. Kayak gimana, kita langsung lihat aja videonya. Di video kali ini saya menggunakan outfit dari Flybywear. Selamat pagi. Wah, udah ada namanya nih di sini. Ada Mbak Rizka, halo Mbak. Halo. Jadi ini ada servis dari Jumpa ya? Iya, betul. Oke, udah di-check-in-in juga ya, Mbak ya? Udah siap, masuk. Wah, udah ready. Iya. Oke, kita langsung masuk aja berarti ya. Iya. Oke, ayo. Sambil jalan nih, mau nanya-nanya nih sama Mbak Rizka dari Jumpa. Mungkin kalau selain di dining experience ini, kita bisa juga ya ambil service ini, bisa. Jumpanya sendiri. Untuk bookingnya bisa di website kami di www.jumpa.com. Oke, jadi infonya ada di jumpa.com ya, nanti kita link di bawah. Paketnya sendiri ada apa aja yang setahun dari sana? Untuk internasional kita punya paket untuk fast track, jadi kita punya jalur cepat. Oh seperti gitu, iya. Nggak usah antri imigrasi. Iya. Wah, itu berguna banget, lebih nyaman gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk domestik kita ada untuk lounge, paket untuk lounge-nya juga. Oh, ada paket lounge-nya juga. Cuman kalau yang paket dining ini nggak termasuk lounge ya? Iya, belum termasuk sementara. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Your attention, please. Banjar masih 800. Halo, Mas. Satu orang aja ya? Satu orang aja. Terima kasih. Terima kasih. Berarti udah selesai ya? Iya, udah selesai. Makasih Mbak ya. Sampai jumpa lagi. Ke kiri ya. Oke, ini prosesnya tadi lancar banget, cepet banget. Dari mulai di-check-in-in, sampai ditemenin, sampai boarding, dan langsung boarding ke pesawat, masuk duluan. Ayo kita langsung naik aja. Selamat pagi. Aku review dining experience nih, Mbak. Oh, iya. Di F ya, aku di satu bukan? Iya, biar pindah ya. Oh, gitu. Iya. Ya, makasih ya. Selamat pagi. Oke, kita di 14F di jendela. Udah duduk di kursi emergency exit di 14F. Tadinya sempet mau di barisan pertama, cuman ternyata ada VVIP dan gue gak enak kalau nanti nge-vlog terus ngeganggu, jadinya gue pindah aja ke belakang sini. Ini kursi di sebelah masih kosong sih, mudah-mudahan kosong sampai nanti terbang ya. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, this is your first officer. My name is Muhammad Lutfi, Albani, and your captain is Muhammad Lutfi. Welcome aboard to this aircraft, Airbus A320 service route number QG480, service to Banjarmasin. To Banjarmasin will take about 1 hour and 35 minutes with an altitude of 12,000 feet above sea level. And the weather and good is forecast to be cloudy with expected light turbulence. Far will you net up 3-4 hour journey? If you need anything, please contact our cabin crew. As part of this, I'll be able to call you. Thank you for choosing Sydney and Indonesia to foster a master of bias contract. Your life has closed cabin and to use only for one city vibration. Flight secara otomatis dari tempatnya kecuali di kamar kecil. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pokman, tarik masker karena Anda untuk melalui petunjuk keselamatan. Tidak pastikan tunggu di depan Anda, silakan membacanya dengan seksama.
ternyata VVIP-nya nggak jadi ikut pesawat ini, jadi gue tadi boleh pindah ke row paling depan. Jadi pas diningnya tuh lebih enak, gue rekamnya dan juga duduknya juga lebih enak karena lebih lega. Sekarang kita cobain ya grill tenderloin. Ini stick di pesawat. Waduh, ini benar-benar mewah banget. Kita langsung cobain ya. Lazis banget. Benar gak nyangka banget di pesawat bisa makan stick dan dagingnya empuk banget. Tasty banget, ada bumbunya. Good job CityLink. Ini ada kangen juga, tadi dikasih bumbu, ini ada jamur sama ada sayurannya. Dining experience ini juga kita bisa milih dessert dan gue pilih pandan cake. Tadi dikasih topping-topping gitu, jadi bisa kreasi sendiri. Sekarang kita mau cobain ya. Ini kue pandannya enak banget. Kuenya soft gitu. Terus tasty banget, rasa pandan banget. Enak-enak, lazis. Dilengkapin sama ada coklat. Dan juga ada pilihan minum dan gue pilih jus. Terima kasih Mbak. Ternyata kita juga diberikan pilihan kopi atau teh untuk dining experience ini. Dan ini gue pilih teh. Nah sekarang saya udah bersama Mbak Firna nih, yang dari tadi service buat dining experience. Mungkin mau nanya-nanya sedikit nih buat sama Mbak Firna. Kalau teman-teman mau tahu gimana sih caranya supaya bisa dining experience? Okay. Dining experience ini sementara masih bisa dipesan melalui web CityLink Indonesia www.citylink.co.id untuk keberangkatan dari Cengkareng, Surabaya, dan Denpasar. Dan kalau nggak salah untuk penerbangan di atas? Untuk penerbangan di atas 100 menit, ya benar mas. Oh oke, okay. Jadi kalau teman-teman berangkat dari Jakarta, Surabaya, Denpasar dan flightnya 100 menit bisa pesan ya langsung di website CityLink. Nanti kita tulis websitenya di bawah ini. Makasih banyak Mbak Firna. Makasih. Enak banget ya. Nggak nyangka aja gitu ada stick tenderloin di pesawat. With mushroom. Iya, with mushroom ya tadi sausnya. Makanya mantap CityLink. Makasih. Terbangannya bersama CityLink Indonesia. Makasih banyak. Now it's time for lavatory inspection. Kali ini gue ada di lavatorinya CityLink A320 di bagian depan. Kita lihat ya lavatorinya kayak gimana. Ini ada gantungan, ada lubang AC-nya, lampu, kaca, ini ada tisu, tempat sampah, sabun,
Oke, overall lavatornya bersih dan terawat dengan baik, dan juga wastafelnya bekerja dengan baik. Good job, CityLink. Ladies and gentlemen, Sean Civil Delating at Siam Surino International Airport, Banjarmasin in Banjarbaru. So, local time now is 10 a.m. Local time in Banjarmasin is 1 hour ahead of Jakarta. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back to the open position. Lock your table and switch off your electronic devices. We would like to remind you that carrying narcotics and drugs is violation of the law. Akhirnya kita telah mendarat di Bandara Samsudin Nur di Banjarbaru. Pengalaman dining experience kali ini cukup mengesankan. Dengan Rp500.000 kita mendapatkan airport VIP service, makanan mewah di pesawat, dan juga tambahan 200 Garuda Miles. Terima kasih kepada kru QG480 yang telah bertugas dengan sangat baik. Oke, sekarang kita udah mendarat. Makasih banyak ya, Mbak. Terima kasih banyak. Mbak Firna, makasih banyak ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Ayo kita turun. Saya handle ini dulu. Jagain yang Semarang sebentar, abis itu nanti saya samperin. Siap. Ini dia jalan. Halo Mbak, wah udah dijemput ya. Oh jadi naik mobil sendiri ya? Iya. Oke, okay. Kita langsung naik. Halo. Ini sama Mbak Rini ya? Iya. Jadi ini asisten dari Jumpa, iya, di Banjarmasin. Wah ini mantap banget servisnya. Satu paket sama dining experience. Jadi nggak cuma tadi pas berangkat, tapi pas nyampe juga ternyata dijemput pakai mobil sendiri. Yeah. Wah, mantap. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih. Makasih ya, Mas. Ya, kita nyampe. Nah, sekarang udah keluar dari airport, tadi temenin sama Mbak Rini Rica. Berarti sampai di sini dulu ya, Mbak. Yeah, terima kasih banyak nih udah temenin. Bye-bye. Sekarang gue naik taksi mau ke Indomaret Landasan Pacu, mau spotting di sana. Sekarang udah ada di taksi menuju ke Indomaret Landasan Pacu. Berarti sampai di sini dulu vlog kali ini. Nanti kalian saksikan aja kelanjutannya di vlog berikutnya. Nanti juga di vlog itu ada penerbangan dari Banjarmasin ke Balikpapan naik Garuda CRJ-1000. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk kasih komen, like, dan juga subscribe ke channel saya. Assalamualaikum, bye-bye.